sekali lagi selamat datang ke Stadium Darul Aman, rumah untuk Sang Kenari. Hari perlawanan MFL Liga Super Malaysia 2022 di antara Kedah dan Johor Darul Ta'zim. Perlawanan tertunda yang sepatutnya berlangsung pada hari perlawanan ke-10 tempoh hari. Jadi tumpuan perhatian kita untuk pertemuan yang bakal berlaku di atas padang keramat hijau kuning ini dengan Sang Kenari menerima kunjungan Harimau Selatan. Simbolik penyerahan bola perlawanan dari Syahridwan Abdul Halim, pos laju Alustar. Individu yang sudah pun berkhidmat selama 20 tahun ini. Dari Leandro Velasquez, satu percubaan tepat dan tangkapan yang kurang kemas dari Syahril Zahri. Ini sepakan dari Leandro sebentar tadi. Situasi yang agak getir untuk Kedah. Pasang kembali pada Kedah, Gawanja. Satu lawan satu bersama Syahril Zahri. Masih lagi dalam kolam Gawanja! Jaringan yang dicari oleh Kedah akhirnya muncul dari Ronan Gawanja. Satu serangan balas pantas yang terus memerangkap pertahanan Johor Darul Ta'zim. Dan hasilnya Ronan Gawanja dengan satu ledakan di sebelah kanan Farizal Marlias untuk memberi kelebihan di minit ke-13. Untuk Kedah mendahului 1-0. Terlihat sekali lagi bagaimana beliau melarikan bola dari kawasan tengah. Dan satu lawan satu bersama Syahrul Saad. Menewaskan Syahrul dan menewaskan Farizal Malias. Untuk ledakan di sebelah kanan Farizal dengan satu rempatan lirik yang ternyata sekali gagal untuk diselamatkan. Kekuatan fizikal, larian dan teknikal dari Ronan Gawanja memainkan peranan penting untuk jaringan ini. Lihat bagaimana larian yang menewaskan Afiq Fazail dan tipu elah untuk menewaskan Syahrul Saad. Dan teknik sepakan itu untuk menewaskan Farizal Malias. Dewis untuk Arif Aiman terus melorongkan kepada Akhir Rashid, mengintai di bahagian hadapan untuk Bergson da Silva dan Leandro Velasquez dengan satu percubaan yang menarik. Ini gerakan yang hampir memberikan sesuatu untuk Kedah. Bagaimana sempakan susulan yang sebenarnya terkena pertahanan Kedah. Itu Roni Kelvin masuk ke tengah dari Mahmud untuk Fayyad. Cuba untuk melepasi kawalan pertahanan JDT dari Arif Farhan ke sebelah kanan. Satu perempatan dari Mahmud Al-Mahdi. Peluang untuk Kedah Darul Aman untuk menggandakan jaringan. Dan ini adalah gerakan sebentar tadi. Peluang dari Kedah menerusi Mahmud Al-Mahdi. Mana reaksi yang cukup kecewa dari beliau sendiri. Nacho Insah melihat kepada McDewis, satu peluang, satu antaran dan kira sedikit kuat. Terus saja memberikan sepakan gol untuk Kedah Darul Aman. Lihat bagaimana vision daripada Nacho Insah ini. Dan antara yang kurang kemas. Antara mencari Bergson da Silva. Peluang untuk JDT mendapatkan jaringan. Bergson da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Darul Ta'zim. Setelah gerakan off-ball movement yang cukup menarik dari Bergson. Membebaskan beliau dari pertahanan Kedah Darul Aman. Dan sekaligus
jaringan yang cukup penting untuk JDT untuk kembali dalam permainan. Bergson da Silva, jaringan ke-25 yang untuk musim ini. Lihat bagaimana sekali lagi antaranya cukup menarik dari Afiq Fazail yang berjaya untuk meloloskan Bergson da Silva. Rembatan yang terus saja menewaskan Syarif Sari. Tarang yang cukup menarik dari Afiq. Gawanja dikeluarkan oleh Corbin. Tiga minit masa tambahan untuk aksi di separuh masa pertama. Satu lagi insiden yang membabitkan Ronnie Kelvin. Kepada ada sentuhan sebenarnya dari Bergson sebentar tadi. Jadi layangan kad merah untuk Bergson da Silva. Teruskan lariannya. Afiq antar ke tengah untuk Leandro Velasquez. Satu rembatan dari luar kawasan penalti. Arif Aiman satu acahan. Masih lagi Arif Aiman. Jumpai satu ruang dan Arif Aiman. Rembatan dari luar kotak penalti Kedah. Sekecil-kecil ruang yang dicari oleh Arif. Dan satu acahan. Satu fake shot dan rembatan. Arif Aiman masih lagi dalam kawalannya. Satu antara yang baik untuk mendapatkan Syafi Ahmad. Dan sentuhan yang agak berbahaya dan sepakan penalti. Untuk Johor Darul Tasim. Setelah ada insiden yang membabitkan Syafi Ahmad. Dengan larian awal daripada Arif Aiman ini. Lihat kebiasaannya untuk melorongkan bola tersebut. Dan kesilapan Syarif Sari untuk membaca bola tersebut mengundang kepada tolakan yang agak jauh dari kaki Azmir. Dan cabaran yang diberikan oleh Syafi Ahmad mengundang kepada tolakan dari belakang dari Azmir untuk tiupan whistle dari Hamdan Awang memberikan sepakan penalti. Dari Leandro Velasquez masuk untuk memberikan jaringan berganda, jaringan kedua, jaringan pendahuluan untuk Johor Darul Tasim. Tugas yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Leandro Velasquez. Setelah tugasan yang kebiasaannya akan disempurnakan oleh Bergson. Dan kali ini, beliau mengambil mandat untuk menyempurnakan sepakan ini. Buat JDT kembali berada di hadapan. Setelah ketinggalan 0-1, menyamakan kedudukan satu sama. Dan separuh masa kedua ini, mereka kembali di hadapan. Cenderawat pendek saja untuk mencari Ronan Gawanja. Tandukan lonjakan yang cukup baik. Hampir menggegar sekali lagi gawang gol JDT. Yang sasarkan, menyasarkan bola tersebut ke penjuru sebelah kiri Fariza. Lihat antara lambung ini dan tandukan itu.
Hantaran yang cukup berkualiti dari Fayad. Lihat kepada Gawanja. Akmal pendek. Tengah balas. Sedikit kesilapan. Dirampas di situ. Syafiq dengan satu rebatan. Oh, cantik. Afiq Fasal sebenarnya. Kesilapan yang mengundang padah untuk Kedah Darul Aman. Dengan Johor Darussalam memanfaatkan situasi tersebut dengan jaringan tambahan. Berusia Afiq Fasail. Tolakan yang memakan diri dan reaksi kecewa pastinya dari Aidil Syahrin. Setelah apa yang berlaku. Dan Afiq Fazail menyempurnakan kelemahan daripada hantaran ini. Lihat. Hantaran pendek dari Akmal Zahir. Dan Arif Aiman berikan tekanan dan tolakan dari Arif. Mencari Afiq Fazail. Yang terus saja meledak untuk jaringan ketiga buat Johor Darul Ta'zim. Jadikan jaringan pertamanya dalam musim ini. Dan bantuan jaringan yang kesembilan dari Arif Aiman. Untuk Amirul Azhan. Taran ke dalam kawasan penalti. Dicampak di situ. Peluang untuk Kedah. Keliruan dari Farizal Marlias membaca hantaran ini yang sedikit terbias dan lantunan itu dan cabaran juga yang diberikan oleh Gawanja untuk menanduk bola tersebut. Muncul saja tindakan cepat dari Farizal Marlias untuk Mahmud. Tusan rawat Hafiz terlepas pula dari kawalannya dan tiupan whistle yang dinanti-nantikan khususnya dari peminat dan penyokong setia Johor Darul Ta'zim. Jadi keputusan masa penuh di Stadium Darul Aman penutup segala cerita. Kedah Darul Aman 1, Johor Darul Ta'zim 3.